Masih bersama lulusan SDTV guys. Nah ini menarik ini. Ini sangat menarik. Kali ini saya tidak menunjukkan apa modifikasinya atau otomotifnya ya. Tapi di sini kreativitas dari sebuah atau seorang lulusan SD ini guys. Ini motor apa bah? Motor apa? Jupiter. Jupiter. Apa bah? Motor apa? Jupiter. Jupiter dibikin trail. Mantap sekali. Yang saya pengen tunjukkan, nah ini loh pembuatan rangka-rangka seperti ini loh. Ini bisa rapi gini ya. Karya lulusan SD ini. Ini bawa tangki pakai apa nih, Mbah? Sing bolong-bolong iki. Ini untuk pegangannya pakai baut di sini. Bautnya di sini nih untuk pegangannya. Hah? 1/4 di pas 1/4 nih. Ini bentuknya manual atau teko-teko ya? Manual tapi kanan kiri ada no. Mantap. Pegangan tangki sederhana. Knalpot beli jadi. Knalpot beli jadi. Jupiter, Jupiter MX berarti ya? Oh Jupiter Z. Ini kono lubang ning kene apa iki? Bekas dipur pegangan apa iki? Oh, pegangan tutup tangki ya? Oh, ini cuma ada dua ini. Pegangan tutup tangki. Iki sing plat bolong-bolong bekas apa iki? Bekas juga ini barang bekas ini. Ini bekas, ini barang bekas. Oh, mantap ya. Wus, mulus halus. Ini kalau diperapa gini berasa ini pas ketokannya ini bagian dalam tapi bagian luar halus nih mantap. Wah kalau yang belakang nih saya nggak tahu nih dudukan belakang nih. Ini asli Jupiter kayak gini atau dirubah ini? Sepertinya dirubah ini. Nah ini asli kayaknya nih yang ini. Ini asli Jupiter mungkin ya. Ini tambahan untuk dudukan jok sepertinya. Mantap. Ini tadi infonya malah dapat dari rongsok ini bekas pagar katanya ini. Barang-barang bekas disulap. Jadi seperti ini bisa dilihat. Ini belum jadi nih. Masih 60% mungkin ya. Tapi katanya sudah tinggal masang-masang ini. Cuman belum ada waktunya. Simbahnya. Masih ada motor-motor matic yang servis sedikit-sedikit ganti oli atau yang lain. Ini untuk bannya masih standar sepertinya nih peleknya. Mantap. Tampak belakang seperti ini belum jadi. Ini pakai shocknya dua nih. Tidak dibikin monoshock ini. Ini kalau dibikin monoshock lebih bagus lagi ini. Secara tampilan ya. Cuma ini mungkin karena kebutuhan atau gimana. Shocknya tetap dua. Joknya mungkin sudah jadi, sudah siap ya, tinggal pasang. Oke, jok sudah tiba. Joknya katanya sudah ada. Cuman belum dipasang. Depannya juga seperti ini nih, mantap kokoh ini. Oh, ini asoknya sambungan. Biar tinggi disambung. Bagian depannya seperti ini, bagian pipa yang beliau bikin itu. Pertemuan depannya seperti itu. Pegangannya seperti ini sama kanan kiri sama. Bagian bawah juga sama. Oh, ini ada lagi nih, ini pelek yang dibikin lebar ini. Ya waktu itu pernah tak bikin video shotnya ya. Ini udah hampir jadi. Ini nantinya jadi bantu plus ini untuk matic. Motor matic Kimco. Gede banget nih penambahannya sekitar 3-4 cm nih kalau nggak salah nih. Nih ada di sini nih. Pakai plat ya. Ini untuk ban depannya juga udah siap tuh. Jari-jari. Mantap. Lulusan SD yang kreatif. Di dalam loh. Masih banyak banget. Ada trail kecil juga ya, kayaknya loh. Ini mesin standar berarti ya? Kopling? Pakai? Hah? Nggak pakai kopling? Berarti mesin nggak dirubah ya, Mbah?
Ini tambahan apa begini? Nggak asli, teknopot asli. Asli nih? Iya. Oh, asli. Buat ini buat rem nih, buat rem tuh. Eh? Buat remnya nih. Besok kok nggak dibikin monosok? Bentar, udah. Permintaan. Permintaan saat pertama. Permintaan tetap dua sok. Ntar ganti yang. Kalau monosok berarti biayanya juga nambah lagi ya? Paling ganti tabung, Pak. Oh, mantap. Oh, ini katanya paling ganti tabungnya nanti. Berarti ini masih sementara soknya nih. Mantap bener ini. Jupiter siap jadi trail. Sangat ganteng-ganteng sekali ini. Oke, thank you. Tutup wis ono, Mbah. Itu dia begitu. Hah? Emang gini? Ya, ini tapi kan ini ada itunya. Berarti belum dipasang. Ah, belum pasang. Jok juga belum. Jok belum. Lampu belakang belum. Tapi sudah ada semua. Komplit. Tinggal merakit. Tinggal nyeting, tinggal masang. Wah, mantap nih. Oh iya, ini di sisi nih. Ini ada motor Mio katanya nih. Ini dulu datangnya rongsok. Minta dibikin semacam motor truk katanya nih. Sudah jadi, orangnya enggak datang-datang, enggak diambil-ambil sampai sekarang nih udah hampir 2 tahun nih. Sudah 2 tahun tidak diambil. Sekarang menjadi rongsokan lagi. Aduh, payah sekali. Ngerjain orang ini. Oke, kita intip bagian dalam lagi. Banyak spare part loh. Penuh sampai numpuk lah. Nggak ada celah. Berjalan aja nih, pas berjalan. Ada dua motor, satu, dua. Oh, tiga ini kecil ya. Ini menarik juga ini. Ini motor trail kecil ini. Ini mungkin proyek selanjutnya ya. Di sini juga masih ada rangka apa ini? GL atau apa ini? Masih banyak proyeknya ternyata. Mantap. Oke, kembali ke Jupiter Zero nih. Oh, ini belum dipasang ini. Ini karbunya ori seperti ya, tidak diganti. Intake-nya juga nggak tahu ya, kalau intake saya kurang paham, otomotif mungkin asli juga ya. Ini asli bukan tambahan dudukan mesin. Kebanyakan yang asli nih ya ori. Penambahnya cuma dikit, cuma udah jadi berbentuk trail seperti ini. Oh, ini juga diganti nih. Intekannya lebih panjang sepertinya. Mantap. Lulusan SD yang mantap ini. Nah, ini juga nih. Yang kemarin datang rongsokan. Sekarang udah jadi seperti ini. Ini katanya masih bermasalah lagi nih. Rewel. Ini waktu datang karungan nih katanya ini. Dirakit di sini bekas apa ini? Aduh, enggak ngerti saya ini. Mantap. Ini katanya masih ada part yang belum ada. Kemarin ada di karung cuman tidak sesuai nih, bagian sini nih. Bagian dashboard bagian bawah tuh. Bodi kasarnya tidak komplit. Ini mungkin orangnya belinya juga udah karungan juga ini. Nah, sekarang orangnya lagi ngerjain yang ini nih. Servis CVT. Oke, terima kasih. Jangan lupa support Lulusan SCTV dengan cara jauhi narkoba, jangan mampok-mampokan, dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih.